aksi artis Stefan William dan Natasha Wilona kembali terlihat dalam sinetron Anak Band yang telah tayang di SCTV sejak 5 Oktober 2020. Diketahui Stefan William berperan sebagai pria bernama Gilang, sedangkan Natasha Wilona berperan sebagai Cahaya. Keduanya sebenarnya merupakan mantan kekasih, namun kini Stefan merupakan suami Celine Evangelista. Sinetron Anak Band ini berkisah tentang lika-liku percintaan seorang vokalis band Gilang dengan penggemarnya, yakni Cahaya. Berperan sebagai muda-mudi yang jadi pasangan kekasih, tentu bakal ada banyak adegan mesra antara Stefan dan Natasha Wilona. Sinetron Anak Band ini juga meraih rating yang terbilang memuaskan. Melansir akun Instagram Sobat TV Indonesia, Anak Band sukses merajai rating pertelevisian Indonesia. Kesuksesan itu berlanjut pada Selasa 6 Oktober 2020. Sinetron Anak Band bersaing ketat dengan sinetron Amanah Wali 4 yang tayang di RCTI. Lalu di peringkat ketiga ada pesinetron Putri Untuk Pangeran. Selain itu, sinetron Anak Band juga membawa SCTV menjadi nomor 1 di daftar top 5 stasiun TV mengalahkan RCTI, Indosiar, MNC TV, dan ANTV. Namun di tanggal 7 Oktober 2020 lalu, rating Anak Band turun di peringkat ketiga. Meski demikian, sinetron ini masuk dalam 3 besar mengalahkan tayangan-tayangan pendahulunya. Bisa dibilang meraih kesuksesan, sinetron ini tak akan terjadi jika Stefan dan Natasha Wilona tidak profesional. Keduanya diketahui pernah menjalin asmara karena terlibat cinta lokasi di sinetron Anak Jalanan. Dalam sebuah wawancara, Stefan mengatakan dia hanya bekerja profesional demi menghibur para pemirsa dan penggemar. Suami Celine Evangelista ini tetap ingin memberikan yang terbaik dalam proyeknya kali ini. Senada dengan Stefan William, Natasha Wilona juga mengatakan selalu bekerja secara profesional dalam setiap sinetron yang dibintanginya. Natasha bahkan tak merasa kaku sedikit pun saat beradegan mesra dengan mantan kekasihnya itu. Dia juga kerap berdiskusi dengan Stefan William untuk adegan di sinetron Anak Band. Meski Stefan William kembali dipertemukan dengan Natasha Wilona, namun kondisi rumah tangganya dengan Celine Evangelista terlihat harmonis. Seperti di postingannya baru-baru ini bersama anak-anaknya dalam momen ulang tahun. Selain itu, banyak postingan yang menggambarkan keharmonisan dan kebahagiaan mereka berdua. Memang, Celine juga memberikan dukungan penuh untuk suaminya yang beradu akting dengan Natasha Wilona. Ia bahkan nampak sering mempromosikan sinetron terbaru sang suami itu di media sosialnya. Dalam sebuah wawancara, Celine mengungkapkan alasannya memberikan izin untuk sang suami. Selain soal dinanti-nanti penonton, Celine juga percaya kepada penulis skenario sinetron Anak Band yang terkenal handal. Lebih lanjut, Celine juga berujar bahwa ia dan Stefan selalu berbagi cerita dalam banyak hal. Jadi, tak ada yang ditutupi di antara mereka berdua.